Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, balik lagi di channel Sebens Designer. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat scribble art lagi, tapi dengan menggunakan aplikasi Medibank Paint. Jadi kemarin dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat scribble art dengan menggunakan Ibis Paint, sketchbook tentunya, dan kemarin juga sempat membuat dengan menggunakan PixArt. Tapi kali ini kita akan membuat dengan menggunakan Medibank Paint. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Langsung saja kita buka Medibank Paint. Tampilan awal Medibank Paint seperti ini, teman-teman. Jadi langsung saja kita buat kanvas baru atau new canvas. Kemudian di sini ada ukuran kanvas, kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan saya menggunakan lebar 3000 pixel dan tingginya 4000 pixel. Kemudian DPI 350. Lalu langsung saja kita oke. Kemudian pilih create. Setelah masuk ke lembar kerjanya seperti ini, teman-teman bisa pilih layer ini. Setelah masuk ke menu layer seperti ini, teman-teman pilih plus, kemudian pilih select an image to add. Lalu kita pilih fotonya atau gambarnya. Saya pilih di sini foto dari Natasha Romanoff alias Black Widow. Kemudian kita pilih set. Ketika muncul seperti ini, extract line art, pilih saja no. Kemudian kita turunkan opacity-nya, pilih edit, lalu turunkan sedikit sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya turunkan di sini sekitar 95 saja. Dan set. Lalu setelah itu kita tambahkan layer lagi. Kita pilih plus. Kemudian pilih color layer seperti ini. Setelah itu kita pilih bagian yang ini, bagian gambar palette atau icon palette. Kemudian kita pilih di sini pen yang akan kita gunakan. Kita gunakan saja pen. Jadi saya rekomendasikan untuk gunakan pen untuk membuat scribble ini. Size pennya itu 2 pixel atau 2 px, teman-teman. Setelah itu kita atur warnanya. Di sini saya gunakan warna hitam. Setelah cukup, kita kembali lagi. Lalu kita pilih layer. Kemudian teman-teman harus menggambar scribble-nya di layer yang atas ini. Kalau teman-teman mau mengubah namanya, teman-teman bisa klik pengaturan saya seperti ini. Dan untuk yang ini, gambar yang ini, supaya tidak bergerak-gerak, kita klik lock. Seperti itu. Langsung saja kita mulai membuat scribble pada bagian mata terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ketika membuat scribble, teman-teman harus membuat scribble-nya itu pada area T terlebih dahulu, yaitu mata, hidung, dan mulut. Langsung saja kita buat pada bagian mata warna hitamnya terlebih dahulu. Oh maaf teman-teman, kita pilih yang ini. Kemudian kita scribble seperti ini. Jadi memang ketika kita menggunakan Medibank Paint ini, itu hasilnya seperti pecah, teman-teman. Karena memang basic dari aplikasi ini itu bitmap. Jadi ketika di zoom itu akan pecah, tapi hasilnya nanti akan bagus. Kita buat saja seperti ini. Nah, di sini videonya saya akan percepat karena akan memakai durasi yang sangat lama.
matanya sudah selesai, lanjut kita buat hidungnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika membuat scribble lain, kita harus mengutamakan bagian area T terlebih dahulu. Nah, setelah setengah jadi seperti ini, kita pertegas bagian gelap terangnya. Jadi teman-teman, jika kalian merasa bagian-bagian yang atas ini dan samping ini mengganggu, kalian bisa hilangkan terlebih dahulu seperti ini. Untuk rambutnya ini kita pertegas saja alurnya seperti ini. Jadi teman-teman, scribble itu tidak selamanya harus membuat garis acak seperti ini. Kita juga bisa membuat garis lurus seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Seperti pada rambut ini, kita buat lurus saja seperti ini. Kita atur lagi opacity-nya. Jadi setiap teman-teman merasa opacity-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, teman-teman atur saja seperti ini.
Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah kita membuat scribble art di Medibank Paint. Satu hal yang saya lupa teman-teman, ketika teman-teman membuat Medibank Paint ini dan teman-teman merasa terganggu dengan bagian warna yang di pinggir ini, teman-teman bisa hilangkan dengan cara klik segitiga yang ini. Langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu save hasil scribble art kita, klik garis 3 yang berada di sudut kiri bawah, kemudian pilih export PNG atau JPG files, kemudian kita pilih di sini PNG atau JPG. Saya di sini pilih JPG saja, kemudian oke. Nah, setelah itu scribble art kita telah tersimpan ke galeri. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman suka video ini, klik like, jangan lupa komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.